Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini Rinal nak buat pesanan untuk diri sendiri dan untuk kawan-kawan yang akan tengok video ni nanti. Pesanan ni tentang solat, solat lima waktu kita. Waktu tu Rinal belajar kita punya sunat-sunat yang kita lakukan, kita punya amal ibadat yang kita lakukan, semuanya tak diterima kalau solat kita tak jaga. So Rinal pun tengah belajar pelan-pelan jaga solat. Awal-awal tu kalau kawan-kawan baru nak jaga memang susah, lagi-lagi waktu subuh. Allahu Akbar, waktu subuh susah kan, pagi-pagi. Tapi try lah dia, bila seminggu insyaAllah lepas paksa diri, dua minggu lepas paksa diri, insyaAllah lepas tu dah okey sikit. Tu dah boleh sikit. Lepas tu pesanan ni untuk diri sini dan untuk kawan-kawan semua, bila kita dah nak start jaga solat tu, solat-solat yang dulu yang pernah kita tinggalkan tu, kita kodokkan, kita gantikan. Supaya cara nak kodokkan dia, contohlah pagi ni kita solat subuh, kita solat subuh lagi satu. Satu tu dengan niat kita nak kodokkan, kita nak gantikan solat-solat yang dulu yang kita dah tinggalkan. Lepas tu zuhur pun sama, solat lagi satu zuhur. Waktu asar nanti, solat asar, solat lagi satu asar. Maghrib sama, isyak pun sama. So semua kita buat double. Kita buat double, satu untuk solat hari tu, satu untuk kita gantikan solat yang dulu. Sebab nanti kalau kita ditarik nyawa hari ni, contohlah Allahu Akbar, kalau kita final ditarik nyawa lepas solat subuh ni, dah gantikan dan solat diterima, adalah nak jawab dengan Allah. Allah tu dulu kau tak solat, tapi kita tengah ganti, cumanya usianya tak cukup nak ganti semua. Tapi kalau kita tak ganti, kalau Allah tanya nanti, kita nak jawab macam mana kan? Kita tak berusaha nak gantikan solat dulu. Kalau kita dah ganti tapi tak cukup masa, at least Allah akan anggap benda tu macam kita gantikan semua solat dulu. So kalau Allah gantikan semua solat tu, Allah anggap macam kita gantikan semua solat dulu, maka semua kita punya sedekah, kita punya sunat-sunat yang kita lakukan, kita punya amal kebajikan, semua Allah terima insyaAllah. So sama-samalah kita jaga solat, solat-solat yang dulu yang pernah kita tinggalkan tu, kita jagakan balik, kita gantikan balik insyaAllah. Harap-harap ni bermanfaat untuk semua.